Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minum merupakan aktivitas dalam keseharian yang selalu dilakukan setiap insan. Tapi apakah kita sudah tahu bagaimana ketika melakukan aktivitas minum namun dengan penuh khasiat? Apabila minum air putih atau minum obat, bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shifa bi barakatil Mustofa sallallahu alaihi wasallam. Artinya aku niat memperoleh kesembuhan dengan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadilahnya dijauhkan dari segala penyakit zahir, batin dan seluruh anggota badan, dimudahkan berbuat ketaatan berkat Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Hababah Nul Al-Hadar, istri Habib Umar bin Hafidz berkata, "Kapanpun kalian akan minum air, katakan di depan air itu, 'Ya ma'u zam-zam yukri ukas salam.' Artinya, 'Wahai air, air zam-zam memberimu salam.' Fadilahnya air itu akan menyerupai air zam-zam." Kemudian dari Syekh Muhammad Mutawali Asyarawi, waliullah duriyah Nabi asal Mesir rahimahullah ta'ala berucap, "Apabila seseorang minum air putih, hendaklah duduk, minum dengan tangan kanan, minum dengan 3 kali tegukan. Tegukan pertama diawali bismillah dan diakhiri alhamdulillah. Tegukan kedua diawali bismillah dan diakhiri alhamdulillah. Tegukan ketiga diawali bismillah dan diakhiri alhamdulillah." Fadilahnya barang siapa yang minum dengan adab di atas, maka tidak akan timbul keinginan berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun sebesar biji zarrah selama air itu berada di tubuhnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.